Okay, guys. Yo, 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 yo. Welcome back in my channel. Nah, jadi gue ada kali ini ada di Castile Collect. Gue sama orang Indonesia ya, dimana dia ya temanku di server 11 ini, namanya Darisas. Kalian bisa cek nanti di deskripsi untuk nicknamenya. Nah, di sini gue mau dia main sama dia tentang buat mentorship, guys. Jadi langsung aja cekidot, gue ajarin caranya buat mentorship dan murid ya. Nah, dia ikutin sama gue. Jadi lu harus jalan ke air mancur ini. Nah, di air mancur dragon ini kita belok ke kanan dikit di bagian raku-raku, hubungkan mentor dan murid. Oke. Nah, di sini kalian bisa ganti subtitlenya itu dari bahasa ini, language. Kalian pilih yang bahasa, nanti bakalan berubah setelah kalian restart menjadi bahasa Indonesia. Nah, di sini gua mau jelasin di item mentorship di bagian sosial lalu mentorship. Nah, di sini gua punya 4 orang buat apa itu murid, tapi aku nggak punya mentor. Nah, di sini gua mau buat mentor karena si Darisas ini. Kita bisa lihat view info, habis itu ke bagian mentorship. Nah, di bagian mentorship dia punya 1 murid, tapi dia juga nggak punya mentor. Nah, di sini gua mau jelasin punya gua nanti agar bisa mempunyai mentor. Nah, kita klik raku-raku, habis itu kita ingin menjadi saya menerima murid, saya ingin mentor. Nah, di sini kita pilih I want to be mentor. Nah, di sini gua langsung pilih yang mana. Nah, di sini gua ingin title sayanya ini Kopter Indra Mentor. Nah, ya Kopter Indra Mentor. Nah, di sini gua mau lanjut ke bagian, jadi di dari SAS dia bikin bakalan milih sesuai urutan yang dia inginkan, habis itu klik oke. Nah, di sini dari saya sudah memilih oke. Nah, di sini gua juga harus mencet, jadi dua belah pihak nggak boleh ada yang AFK ya. Habis itu kita kirim klik oke. Nah, di sini gua udah dapat item sertifikat kayak gini, guys. Jadi mentor gua udah temen gua karena dia level 75 dan gua level 74. Dia menjadi mentorku dan aku menjadi anak muridnya. Nah, jadi kalian bisa share lagi. Habis itu kita lihat di sosial, kita masuk ke mentorship. Nah, di sini ada guru masternya. Jadi di sini adalah murid di mana anak level di bawahku. Lalu di sini ada guru master di mana dia adalah level di atas aku, jadi dia menjadi mentor. Habis itu kita kirimkan ke chat, habis itu kita kirimkan. Nah, kita klik magang. Nah, di sini kita akan tahu mentor kita seperti siapa, murid kita siapa. Nah, kayak gitu, guys. Jadi caranya mudah banget, kalian tinggal invite, harus berdua ya. Kalian invite, kalian klik di tim, habis itu kalian buat match, kalian janjian sama siapa. 2 orang aja, jadi 1 level lebih ke atas itu nanti menjadi mentor, level yang di bawahnya akan menjadi murid kamu. Oke. So, kayak gitu aja video kali ini gua sama si Darisas ini ya. Nah, dia ada di situ dan gua ada di sini. Ya, kayak gitu aja cara buat mentorship dan anak murid di video ini. Di Dragon Raja ini mudah banget, jadi nggak semuanya itu AFK ya. Game MMORPG memang ada yang untuk AFK, tapi di sini nggak usah AFK dan kualitasnya bagus banget. Karena kalau kalian punya mentor maupun anak murid, kalian bisa pergi ke bagian toko ini, guys.
Nah, di sini kalian bisa ngumpulin item-itemnya buat nukerin item ini nanti, karena di sini itemnya permanen juga, dan juga ada yang tidak permanen. Cuman yang harga permanen ini lebih mahal. Nah, kalian harus clearin misi. Walaupun kalian nggak party, kalau dua pihak saling nyelesain, secara otomatis bakalan udah terpenuhi kok. Oke. So, kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel ini agar semakin bermanfaat, guys. Jangan lupa bahagia juga. See you next time and bye-bye.